Hari ni saya ajar macam mana nak guna pedal shift. Okey. Sekarang kita kat jalan biasa, okey. Pedal shift Honda bagi untuk belah kiri ialah turun gear, untuk belah kanan ialah naik gear, negatif, positif. Okey. So sekarang kita dalam mode P. Okey, eco. So kalau nak pakai pedal shift kena up lah eco. Okey. Sebab nak bagi tambah pick up. Okey, let's say sekarang kita dalam mode D. Kita dalam mode D. Kita langgar bumper, kita nak pecut Kita ada lambat kan. Kita downshift. Nampak? Dia tulis 3. So dia pick up sikit. Tapi bila dalam mode D sekejap saja ya, dia punya pedal shift. Okey, sudah habis. Kita dah tak boleh fully guna pedal shift. Dalam mode D hanya untuk down gear dan untuk overtake car ke. Macam tu saja Sekali lagi dalam mode D So sekarang kita ada robot, kita slow. Kita tekan saja. Abang dia pergi terus. Lepas tu habis. Satu gear sekali saja boleh tekan. Okey, kalau betul-betul kita nak main pedal shift, kita kena tolak gear. Okey, ni gear. Bawah sekali ada S. Tolak pergi bawah sekali. Okey, dia tulis S. Okey. Nampak tulis S Sekarang kita tengok. Kita tekan. Kita dalam gear 4. Dia akan bagi maintain gear 4 ni sampai RPM betul-betul tinggi, baru dia akan tukar gear 5 ataupun kita kena tukar sendiri sebelum dia sampai maksimum dia merah punya color Tengoklah. Okey sekarang. Slow kan? Naik sikit gear 2. Dia tak tukar lagi. Kita yang kena tekan. Nampak. So, kita tekan. Okey, macam tu. So kalau dalam mode S memang kita seronok nak overtake orang, nak pecut memang seronok. Sekali lagi kita boleh tukar. Kalau down gear kita brake macam ni, kita terlupa nak tekan turun gear, dia akan turunkan sendirilah. Naikkan ni kita kena decide ataupun dia akan decide apa? Dia tak tukar lagi tu, dia tunggu kita tukar. Kita tekan baru dia tukar. Okey, jom kita tengok layan. Berapa laju kita boleh naik? Sekejap saja 100. Berapa saat saja 100? Laju? Laju kan? Okey. So bila kita brake, kita jangan nak kalut-kalut tekan down gear. Dia auto. Kita layan up gear je. Okey Kita tengok sekarang. Alamak, ada kita banyak tak boleh tekan Okey. Sekarang 30. Okey, kita tengok. Tekan. Bunyi pengau ni best Oh, kita senang nak decide. Okey, tengok. Nak sampai. Berapa saat tu? Hampir sampai tu. 95 dia tu. Alright. So macam mana ni? Kereta ni slow kan. Kita nak overtake, kita follow dia dulu. Kita nak overtake dia ni. Kita tekan. Tak boleh. Sedap. Okey, sekarang gear 3. Kita nak overtake dia. Kita down gear. Be aware of the vehicle ahead. Lane departure. Contoh traffic light ni. Jalan short-short bet susah lah. Kalau kita nak overtake orang, kita down gear, kita pecut, baru kita tukar gear. Okey, macam mana kita nak matikan pedal shift ni? Kita tengok, kita kena tekan belah sini, belah kanan, up gear. Kita tekan lama sikit. Okey, habis. Tekan dalam berapa saat macam tu, dia akan hilang. So dia dalam mode sport yang tak ada pedal shift. Mode sport tak ada pedal shift, dia akan down gear, tapi RPM dia tak tinggi sangat Dia akan tukar gear lah. Sebab kita pakai CVT kita kena ingat kita tak boleh RPM tinggi-tinggi sangat, bahaya. Okey, itu saja ajaran saya kali ni. Okey guys, terbaik.